gila, kalian abis ini bakal ngapain? Gue kayaknya abis ini bakal ngecat rambut deh, dan gue bakal ngecat warna pink. Gue juga sih, tapi kayaknya gue bakal cat coklat dulu deh, soalnya takut kaget gitu loh. Kalau gue sih yang pasti gue bakal tindik lagi, terus gue juga kayaknya bakal eyelash extension deh. Gila, lo berani sih, gue sih takut sakit woy. Nanti liburan bareng yuk, soalnya kan kita udah gak bakal sering ketemu lagi. Lo ada ide mau kemana? Kata gue sih mending ke Bali ya. Kayaknya semua orang yang lulus pasti bakal ke Bali deh. Ya seru juga sih, nantilah gue izin dulu ya sama papa mama gue. Nanti kalian pas graduationnya udah punya baju? Belum. Mau lihat-lihat baju bareng gak? Gue juga gak ada baju nih. Ada yang beda gak dari aku? Kamu potong rambut? Itu tahu sih. Iya, jadi kemarin tuh gue potong rambut terus kayak kependekan gitu loh. Aneh gak sih? Enggak kok. Beneran? Iya yang bener lah, jujur lah, aneh gak? Jujur ya, gue tuh nyesel banget potong rambut kayak gak kebiasa gitu loh. Biasa kan rambut gue panjang kayak ada yang hilang gitu jadinya. Bentar, aku mau foto dulu buat bikin story. Tulisannya new hair. Tapi dilihat-lihat gue cocok juga sih pakai rambut kayak gini, kayak bagus juga sih. Tapi kangen rambut panjang. Udah pagi-pagi hujan. Enaknya sih tidur lagi. Oh ya, gue kan sekolah. Jujur gue dari tadi udah bangun, tapi gue belum siap-siap. Soalnya hujannya gede banget, iya kan? Terus hujannya juga gak berhenti-berhenti. Gue aja ini masih pakai piyama loh. Iya kan? Asli, gue mau banget bolos. Soalnya ini hujan, terus pagi-pagi. Kayak enak banget gak sih buat tidur lagi, ya ampun. Tapi ini kita libur gak sih? Soalnya hujannya gede banget. Biasa kan banjir, terus libur kan? Iya kan? Mak gue aja tuh gak mau nganterin gue ke sekolah, soalnya hujan. Tapi ya, akhirnya gue siap-siap juga sih daripada telat, ya kan? Ya udah pasti telat juga sih, soalnya udah mepet banget. Bentar. Ada grup kelas. Woi, kita libur, woi. Hari ini kita belajar di rumah. Gue tidur lagi. Prank call yuk. Mau telepon siapa, woi? Putri aja nih. Gue ada nomornya soalnya, tapi pakai HP lo ya. Kenapa gak HP lo aja sih? Ya gue kan simpen kontaknya, kalau gue yang telepon ya enggak jadi prank call. Terus kita ngomong apa? Bentar. Oh, ngomong aja kalau dia menang undian. Nih, udah gue call ya, lo aja yang ngomong. Ya udah, tapi jangan ketawa. Enggak janji. Halo? Gak bisa. Halo, selamat Anda mendapatkan hadiah. Mati. Lo ngapain ketawa duluan sih? Mau prank call lagi gak? Enggak, kemarin aja lo ketawa duluan. Tenang, gue udah belajar buat nahan ketawa. Jadi kali ini pasti sukses. Tunggu, kita mau telepon siapa? Gue mau prank call si Josh. Terus gue mau ngomong kalau gue hamil. Gila sih, kita berdua kan tapi punya kontaknya Josh. Tenang bro, ini kan HP bapak gue, jadi harusnya gak ketahuan. Ya udah, tapi kali ini lo yang ngomong duluan. Oke. Halo. Aku hamil. Ini siapa ya? Masa kamu udah lupa sama? Suaranya. Matiin. Gila, lo ketawa kenceng banget. Lo yang ketawa di awal ya. Oke, gue siap. Kita mau prank call siapa? Telepon Bu Siti yuk. Sekali-sekali. Gue takut woy, kalau nanti ketahuan gimana? Ayolah, kita kan udah latihan prank call 2 kali, masa takut? Oke, tapi lo yang ngomong duluan. Oke. Halo? Halo, apakah ini dengan Bu Siti? Benar. Halo, hari ini kami akan datang ke rumah ibu untuk sedot WC. Loh, bukannya tadi pagi udah datang? Sepertinya ibu salah orang. Ini perempuan atau laki-laki ya? Saya cowok, Bu. Dimatiin. Dia tahu nggak sih ini kita? Ya udah doain aja dia nggak tahu. Hai, sorry baru datang. Kan janjian jam 10. Ini kan masih jam 11. Ngaretnya 1 jam ya, Bu? Iya, cuma telat 1 jam gitu. Aku minta parfum yang ini ya. Bantuin ngetik kalo dong. Kalau aku bantuin kamu ngetik, sebenarnya aku tuh nggak bisa ngetik. Aku tuh bisa sebenarnya. Tapi aku tuh ngetiknya lama gitu. Mending kamu aja deh, kan kamu ngetiknya lebih cepat. Woi, lihat deh, kayaknya si Putri putus sama cowoknya. Iya, soalnya dia deret-deretin fotonya di Instagram. Bantuin searching dong. Searching? Aku tuh gak terlalu pintar. Nanti aku takut salah masukin informasi gitu loh. Mending kamu aja, kan kamu lebih pintar. Kalian udah kerjain sampai mana? Dikit lagi beres. Udah tinggal dikit lagi. Bantuin guntingin kertas dong. Sebenarnya mama aku bentar lagi jemput, jadi kayaknya aku harus pulang duluan deh. Oh gitu? Iya. Jangan lupa tulisin nama aku ya. Dah. Lo udah ngerjain PR belum? Soalnya gue juga udah selesai ngerjain sih, tapi yang nomor 3 tuh gue bingung banget, sumpah. Iya kan? Susah kan? Makanya gue juga bingung gitu loh. Lo boleh ajarin gue yang nomor 3 gak? Digituin aja.
Kalau gitu gue boleh minjem bukunya sebentar nggak? Gue cuma mau nyocokin jawaban sih sama punya gue. Minjem buku lo ya, soalnya buku gue ada di belakang kan, mager banget gitu ngambil laginya kesini. Gue udah selesai kok, tapi jadi gue juga cuma mau nyocokin jawabannya doang kok. Iya, makanya gue pinjam sebentar ya. Eh, sini lo, lo kan pintar, bantuin gue ngerjain yang nomor 3. Udah lo aja yang kesini, masa gue yang kesana? Ayolah, lo aja lah yang kesini, guenya mager. Ini nih, nomor 3 doang, ya ampun. Jadi ini ditambah ini, terus... Hah, gimana sih? Gimana? Ulang-ulang, gue gak ngerti. Oh, ini dikali, terus ditambah. Oh, bentar, mau nanya lagi. Eh, boleh ulang dari awal gak? Soalnya lo tuh tadi ngomongnya gak jelas banget, sumpah. Iya, serius, benar. Iya, gue gak ngerti, soalnya lo tuh ngomongnya gak jelas. Ulangin lagi dong, please. Gini, oh jadi dikali dulu terus ditambah gitu. Gue ngerti. Iya. Tangan aku sakit banget deh. Aduh. Jadi sebenarnya kemarin tuh tangan aku kena pisau gara-gara bantuin mama aku di dapur gitu. Terus berdarah deh, makanya diplester. Jadi awalnya tuh aku ke dapur, terus habis itu tuh kena pisau tangan aku, terus berdarah deh. Berdarahnya tuh sampai banyak banget loh, sampai ngucur gitu. Tapi aku gak apa-apa sih sekarang. Iya, aku gak apa-apa. Itu lutut kamu jatuh ya? Oh, terus kamu nangis? Nangis? Ih, cengeng banget deh. Tangan aku aja yang kena pisau biasa aja tuh. Aku gak cengeng kayak kamu. Padahal aku sampai berdarah-darah loh. Bu, hari ini saya gak bisa nulis, Bu. Soalnya tangan saya kena pisau kemarin, Bu. Jadi sakit banget nih, Bu. Lihat nih. Tuh. Jadi hari ini aku gak nulis ya, Bu. Ih, kok meja kamu berantakan banget sih sampai ke meja-meja aku? Ih, yang bener coba. Beresin. Ini kan buku-buku kamu. Kok ada di meja aku sih? Mulai sekarang aku tandain deh. Ini mejanya kamu. Ini mejanya aku. Barang kamu gak boleh ngelewatin garis pink ini ya. Ih, kok barang kamu masih ngelewatin garis pink sih? Kan udah ada batasnya. Ih, mulai sekarang kalau misalnya ngelewatin garis pink lagi, aku ambil barangnya. Barangnya bakal jadi punya aku. Ini buku sekarang punya aku ya? Gak bisa, kan udah ngelewatin batas garis pink, salah sendiri. Bu, Cindy ngambil buku saya. Bu, dia yang mulai duluan juga, Bu, bukan saya. Eh, bosen banget nih, enaknya main apa ya? Main truth or dare yuk. Yaudah, kamu yang mulai dulu ya. Oke, Putri, truth or dare? Truth. Oke, kamu di sini, di kelas ini suka sama siapa? Gak bisa gitu, kamu tuh harus jawab, itu namanya curang. Kamu tuh harus jawab, kamu gak boleh ngomong gak ada, gak tahu. Kalau gitu siapa yang paling ganteng di kelas ini? Gak bisa ngomong gitu, itu curang namanya. Kamu harus sebutin satu nama. Iya, kita lagian di sini juga gak bakal kasih tahu siapa-siapa ya kan? Kita gak bakal sebarin, oke? Kamu suka sama Josh? Cie, Putri suka sama Josh. Eh, tahu gak sih Josh? Tadi ya si Putri ngomong dia suka sama kamu loh. Iya beneran, tadi dia ngomong pas waktu main truth or dare sama kita.